نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. Makasih acara-acara berlian yang saya hormati, yang menghormat kedua-dua menteri kita yang turut hadir pada program kita pada hari ini, dan yang berbahagia dan berhasil, yang juga menghormati semalam-semalam menteri, ketua-ketua jabatan, tetamu-tetamu di hari ini, khususnya tuan-tuan dan puan-puan hadir hadirat. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jemputan ini, dan saya rasa sangat berbesar hati dan bersyukur kehadirat Allah dapat bertemu dengan tuan-tuan. Dan mudah-mudahan hadirin kita ini dirahmati, diberkati, disayangi, dan sampai amalan-amalan kita ini berpanjangan pahalanya sampai ke hari kiamat. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila saya sampai saja menjejakkan kaki ke negara tuan-tuan di negara, ya, saya sebut tadi di dalam kereta sahabat kita yang menjemput saya, saya rasa sejuk hati, saya rasa tenang hati saya, jiwa saya merasa tenang, rasa seronok, alhamdulillah. Ya, jadi bila sebut tentang barok, bila sebut tentang keberkatan, semua itu adalah benda yang berkaitan di antara satu sama lain. Untuk mendapatkan berkah dan rahmat daripada Allah, semua orang kena menjadikan alat-alat ataupun agen untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah. Semua orang, sebab itu Allah gunakan perkataan kuntum. Kuntum khayra ummah. Setiap daripada kamu, Allah tidak menggunakan perkataan seorang, Allah tidak menggunakan perkataan berdua, Allah menggunakan perkataan kuntum, menunjukkan bahawa kesemuanya terlibat sekali. Bila sebut demikian tuan-tuan, asas kepada pembinaan sebuah negara yang bagus ialah datangnya daripada keluarga. Bila keluarga itu bagus, masyarakatnya akan bagus, negerinya juga akan menjadi bagus. Bila kita nak sebut balikan pembayaran untuk orang berkumpul, pembinaan semua negeri, pembinaan semua negara, dianya bergantung kepada harta rakyat. Bila harta rakyatnya menjadi baik, maka negara itu insyaAllah jadi baik. Dan apabila semua rakyat nak jadi baik, dia mesti datang daripada keluarga. Keluarga itu baik, maka rakyatnya akan jadi baik. Dan apabila menyebut tentang keluarga, keluarga itu tidak akan menjadi terus keluarga. Dia mesti bermula daripada perseorangan, bermula daripada individu, daripada seorang-seorang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Quran kusakum, jaga, pelihara dirimu, wa ahlikum, dan ahli keluargamu daripada neraka. Nah, menunjukkan bahawa kita adalah agen, setiap daripada kita adalah agen untuk mendapatkan rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa tuan-tuan boleh berkumpul hari ini? Saya diberitahukan tadi, Jeff nak sampai di sini. Duduk dalam masjid ini pun, Jeff. Ya, Masya Allah. Yang mana nak buang air kecil, sabar banyak benar. Nanti habis ramahkan, baru keluar. Jadi tuan-tuan, kenapa boleh datang di sini? Sebab keadaannya aman. Kalau negara kita huru-hara, nak kahwin pun susah. Bukan kata boleh datang ramai-ramai dengan ceramah buat perhimpunan hari keluarga begini. Nak kahwin pun susah, nak solat pun susah, nak ke masjid pun susah. Nak ke masjid, kena bom. Nak ke pasar, kena bom. Nak kenduri kahwin pun kena bom. Itu yang berlaku di tempat lain. Tetapi apabila sebuah tempat itu aman, sebuah tempat itu elok, jangan fikirkan yang lain, beribadah. Sebab itu Allah jamin Madinah dan Makkah itu di antara negeri yang aman. InsyaAllah, walaupun sekarang ni ada wabak MERS. Saya kan kereta MERS. Rupanya wabak pernafasan. Sebab apa orang boleh pergi ke Mekah dalam keadaan aman? Sebab Allah jamin, insyaAllah, negeri itu adalah negeri yang aman.
Pergilah, masya Allah, Allah pelihara. Maka apabila negeri itu aman, maka rakyatnya boleh hidup dengan senang. Tuan-tuan boleh datang ramai-ramai dan berceramah ini sebab apa? Sebab aman. Cubalah uluhan. Begitu juga kalau kita nak cakap tentang pembangunan keluarga. Bagaimana nak membangunkan keluarga menjadi baik kalau negara itu huru-hara? Nak solat Jumaat tak sempat. Bapa dibunuh, isteri dirogol. Anak perempuan dilarikan, anak perempuan dibunuh. Jangan cakap tentang soal pembangunan keluarga. Apatah lagi kalau keluarga berwawasan, tidak akan dapat dipersoalkan, dibincangkan. Kerana apa? Kerana tidak ada aman. Sebab itu aman merupakan satu asas yang penting dalam pembinaan sebuah negara dan keluarga. Maka bagaimana tuan-tuan apabila sudah aman? Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan rumah ini, Tuhan Allah. Apa yang Allah bagi kepada kita? Dua perkara. Yang pertama ialah allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua benda ini Allah yang memberikan kepada kita rezeki, nikmat makan minum, nikmat ketenangan. Yang keduanya Allah bagi kepada kita nikmat aman daripada ketakutan. Dua ini asas. Kenapa ya? Sudah belum bunyi ya? Yang salah besar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati. Dua benda ini sudah dapat kepada kita. Pertama, nikmat apa? Nikmat jaminan makan. Coba perhatikan makanan kita di rumah. Subhanallah. Masya Allah, stoknya untuk dua bulan. Saya yakin di rumah tuan-tuan ada berapa ribu-ribu ikan. Ikan bilis. Sekali makan 40 ekor ikan. Banyak ni ustaz, ikan bilis kita cakap. Apa yang cakap lah kalau bilis. Nikmat yang banyak. Cuba buka peti ais di rumah kita, peti sejuk. Nah, ais krim yang penuh. Peti manis pun ais krim. Buka bahagian bawahnya. Ayam yang sudah disembelih. Kadang-kadang ayam yang tak disembelih pun ada dalam tu. Nikmatnya banyak, menggigil-gigil ayam itu dalam dia. Allah bagi kepada kita kemewahan rezeki. Syukur kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak ada makan. Saya tengok satu dokumentari di Afrika. Air tidak ada untuk diminum. Bagaimana nak minum air? Mereka ada lembu yang sudah kering, yang sudah kurus kering lembu. Mereka ambil tangan mereka, mereka julurkan masuk dalam punggung lembu tadi. Bila punggung lembu tadi dijolok masuk dengan tangannya, lembu itu geli. Airnya kecil dan ditanda air itu. Subhanallah. Masya Allah. Kita Allah Ta'ala bagi nikmat ke Allah maka penuh dikawin maka saya tak tahu di Brunei tapi tempat saya sekarang di kalau hari Sabtu pergi di hari Ahad ya Allah jenguk makan ya. Balik rumah macam pulau sawah banyak ini bulan Ramadan sudah hampir tuan-tuan pasal Ramadan daripada sini sampai hujung sana 7 kali pusing namanya sahih 7 kali Subhanallah. Banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Subhanallah. Jangan takut. Selagi mana kamu hidup, selagi mana kita bernafas, selagi itulah Allah jamin rezeki kepada kita. Jangan takut. Apa tugas kamu? Falyabudu rabb hadzal bait. Ibadat kepada Allah. Bila kita tambah ibadat kepada Allah, inilah yang dipanggil syukur. Banyak orang faham syukur itu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu lafaz. Lafaz syukur alhamdulillah. Syukur maknanya ialah tambahkan ibadah. Banyak orang salah faham tentang syukur. Syukur faham begini buat penuhi kesyukuran. Jemputlah datang rumah saya malam ini. Ada penuhi kesyukuran. Apa yang kamu syukurkan? Anak saya berjaya masuk universiti. Alhamdulillah syukur. Ada orang yang menang anugerah pesta film. Alhamdulillah.
apa saudara siapalah saya. Saya bersyukur kepada Allah karena percaya dipilih sebagai pelaku wanita terbaik. Itu kira baik juga tuan-tuan. Yang benar atau cantik? Alhamdulillah. Yang aku lagi huru-haru. Jadi ada orang yang menang nomor ekor. Kata alhamdulillah. Dia pun sebut alhamdulillah. Buat penuh ribu syukuran. Kita pergi rumah aja tu imam sampai, muazzin bilang sampai, orang mesti sampai 40 orang. Penuh ribu apa ni Din? Alhamdulillah. Saya mau pergi kerja Ustaz. Bila pergi kerja itu pagi, jumpa dengan kemalangan kereta. Berlanggar sama saya Ustaz. Saya terus cantik nombornya. Saya pergi tikam Ustaz. Kena Allah. Sekali tikam kena. Sebab tu saya hari ini buat jamuan. Yang tu imamnya sudah 4 pinggan makan. Aku macam mana nak kita ni? Balik rumah di dorong balik ke tuan keluar rumah. Subhanallah. Syukur la'in syakartum la'azidannakum. Syukur maknanya ialah tambahkan ibadat. Tambahkan ibadat itu maknanya syukur. Allah bagi kepada kita nikmat yang banyak. Berapa kali kita selawat? Berapa kali kita sembahyang sunat? Berapa kali kita sedekah? Berapa kali kita baca Quran? Tambahkan ibadat. Dan tetap kena ingat, ibadat dalam Islam ini sangat luas. Sampai Nabi kata, tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Kamu senyum di hadapan saudara-saudaramu juga, itu sadaqah. Bermanis muka itu sadaqah. Itu jaga-jaga. Bermanis muka itu adalah sadaqah. Ini masak muka. Dengan istri pun masak muka. Mana mau? Sebab itu Ustaz pun senyum bila berceramah. Dan seronok tuan-tuan senyum. Ini mukanya masak tuan-tuan. Kita adalah imam. Itu imam lain. Betul tak imam lain? Itu imam. Cumalah kita gunakan pendekatan-pendekatan dari tuan-tuan. Senyum. Bila sebut senyum itu merupakan sadaqah. Bila sebut senyum itu merupakan satu kebaikan. Kenapa malah senyum? Senyumlah dengan orang. Senyum dengan isteri. Senyum dengan anak. Senyum dengan jiran. Kalau kita ingat itu adalah sadaqah. Dia adalah pahala sadaqah. Kita adalah orang yang paling senang sekali. Murah hati. Murah dengan senyuman ini. Orang yang senyum ini, insyaAllah Allah melihara jantung. Sebab itu orang senyum selalu panjang umur. Baru ini tuan-tuan di Malaysia berlakon Haji Zakar meninggal. Umurnya 89 tahun. Saya ada program dengan Abayahan Haji Zakar. Saya selalu jumpa dia. Kegemaran dia apa? Senyum. Kegemaran dia adalah senyum. Dia tidak bercakap tentang sakit, dia tak bercakap tentang benda susah. Yang dia cakap ialah kegembiraan. Saya jumpa dia senyum. Pak Haji, umur Pak Haji berapa? Kalau umur muda 68. Kalau umur tua 86. 89 awal lebih pinjam umur pada dia. Orang senyum saja. Jadi kalau saya senang panjang umur, senyum. Sebab senyum itu menyambungkan silaturahim. Ini masalah, benar anak masalah. Suami balik, istri senyum. Abang. Abang baru balik. Istri jawab. Aku senyum saya itu senyum. Senyumlah selinda suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati dunia berseri. Senyum tak perlu kata apa-apa. Tapi saya nasihatkan, bila nak senyum pastikan ada orang. Rahmat Allah. Bila sebut tentang bersyukur, bersyukur apa? Sekarang kita bercakap tentang keluarga. Bersyukur sebab kita ada keluarga. Bersyukur sebab kita ada isteri, ada suami, ada anak-anak, ada mak bapak. Ini keluarga. Bila sebut tentang keluarga, tuan-tuan dia macam jari.
Ada orang yang menjadi asas kepada kekuatan jari. Menjadi asas kepada kekuatan jari. Yang menjadi asas itu apa? Ibu jari. Ini asas pada kekuatan tangan kita, kekuatan jari kita. Walaupun dia cuma satu, tetapi kekuatan yang macam empat jari yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan jari ibu cukup kalau dia memegang sebelah botol, sebelah begini. Empat tangan di sini, empat jari di sini, satu jari di sini. Tuan-tuan coba rampas. Tuan-tuan tidak akan boleh merampas botol saya. Cuma sekarang saya buka ibu jari saya. Silakan ambil. Senang ambil. Ini kekuatan yang terjual. Sebab itu kalau kita pegang gelas pun begitu. Cukup sebelah dia saja tuan-tuan. Tak akan jatuh. Tak akan pecah gelas. Sebab kuat. Cuma tetap pegang satu jari. Tak mau ya. Menunjukkan bahwa kekuatan itu akan datang bila kita bekerja sama. Siapa ibunya? Sebab itu bila sebut tentang ibu ni, best. It's like ibu. Nombor satu apa? Ibu tu. Sebab Islam letaklah kepentingan orang perempuan. Tuan-tuan jangan pandang remeh pada orang perempuan. Jangan pandang remeh pada orang perempuan. Islam mengangkat martabat orang perempuan. Setahun tidak boleh mandi. Setahun tidak boleh menukar pakaian. Setahun tidak boleh memotong kuku. Setahun tidak boleh menyisir rambut. Setahun tidak boleh makan dengan orang lain. Hanya duduk dalam bilik kecil. Bayangkan ibu-ibu kalau Islam tidak datang. Setahun tak mandi. Sekarang sehari tak mandi pun baru Islam terbiasa berbunduk lemah. Bayangkan setahun tidak boleh dipotong kuku. Tak boleh sisir rambut setahun. Dan apabila tak cukup genap egahnya habis tahun, diambilnya najis unta, dilumurkan di badannya sebagai tanda buang sia. Baru boleh keluar di tengah masyarakat. Islam tukar, datang 4 bulan 10 hari untuk orang-orang yang berada dalam keadaan ancam. Selesai masalah. Zaman itu apa yang berlaku kepada orang perempuan? Kalau nak kahwin, orang laki-laki boleh tes. 10 laki-laki akan tes orang perempuan. Sampai mengandung, sampai dapat anak. Lalu dia tengok, anak ini serupa siapa? Dalam 10 orang ini, siapa yang wajahnya serupa dengan baby ini? Itulah suaminya. Ya Allah. Teruknya tuan-tuan. Tapi Islam datang sampai Nabi kata syurga di bawah tapak kaki. Yang ada abang-abang ada rumah syari tapak kaki. Isteri. Aku nak tengok syurga. Di mana syurga? Itu namanya tak sihat. Maksudnya kalau nak masuk syurga, nun, ibu kamu. Kalau kamu nak mengharapkan syurga, nun, pelihara ibu. Kalau kamu nak jadi orang yang baik, jaga ibumu, taat pada ibumu. Itu namanya orang baik. Tuan-tuan, nah sekarang saya pakai songkok hitam. Tadi sampai saya pakai kupiah putih. Saya sekarang ada janggut. Sekarang saya mengajar agama. Sekarang saya baca Quran. Sekarang saya berzikir. Kudini dalam masjid berzikir. Subhanallah. Kenapa panjang sangat tangan yang ustaz? Dia rakyat bersikal. Tasbihnya rakyat bersikal. Ya Allah, hebat gila ustaz. Ustaz orang yang sangat hebat. Belum. Nabi tidak letakkan tasbih panjang ini orang hebat. Nabi tidak letakkan panjang kupiahnya, serbannya ini orang hebat. Nabi kata siapa orang hebat? Khairukum, khairukum di ahlikum. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri dan keluarga. Sebaik-baik kita orang laki-laki siapa? Orang yang paling baik dengan isterinya, orang yang paling baik dengan anak-anaknya. Itu hidayah Allah Ta'ala letak. Jangan harap kita ini baik. Siang malam baca Quran. Siang malam baca Quran. Langsung tak balik rumah. Isteri kelaparan dulu. Rajinnya Tuan Haji. Ya, saya satu hari saya khatam 30 juz. Subhanallah. Saya betul Ustaz. Saya memang cinta sama Quran. Menitik air mata saya jatuh ke Quran. Bila sampai ayat yang menakutkan, saya takut. Bila ayat yang menggembirakan, saya pun suka. Saya sudah 30 hari tak balik rumah. Ustaz. Kerja saya ialah baca Quran. Habis itu istri kamu di rumah, biarkan. Anak-anak kamu, lantak alat katanya. Allah tak nilai tuan-tuan.
pandang remeh kepada keluarga, jangan pandang remeh kepada orang perempuan, jangan pandang remeh kepada anak perempuan. Ini asas di nomor satu ini, mak kita. Sampai Nabi letakkan tiga, satu, dua, tiga ibu, kemudian bapak. Kepentingannya, bersyukur. Tuan-tuan ini, saya mengadap berapa lama, akhirnya terlaksana, pelaksanaan sedikit demi sedikit, panun syariah. Alhamdulillah. Syukur, kami syukur pada Allah. Allah jamin keselamatan, Allah bagi keberkatan. Orang-orang perempuan yang takut, Allah pelihara sampai ini. Yang ini tuan-tuan, keadaannya yang terbaik. Islam sentiasa memberikan yang terbaik. Masalahnya apabila orang tidak paham Islam, dia maka dia akan jadi susah. Islam adalah satu agama yang sangat mudah. Ada orang yang keliru ustaz, antara mak mertua dengan mak kandung, siapa yang perlu saya taat ustaz? Ini mak saya, ini mak mertua saya, bagaimana ustaz? Dalam Islam tidak ada luang bagi mak terlambat di bapak. Dalam Islam ada penyelesaian. Sebab itu Allah Ta'ala sebut fa'in kana zatun fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu ada perselisihan, kalau kamu ada pertikaian apa-apa pun, rujuklah pada Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Sekarang konflik ustaz, suami ataupun mak saya ustaz? Ustaz, isteri saya atau mak saya ustaz? Ya Allah, dalam Islam kan ada aulawiyah, ada keutamaan. Sebab itu Nabi itu meletak keutamaan ibu-ibu. Who next your mother? Who next your mother? Siapa lepas ini mak kamu? Siapa lepas ini mak kamu? Selepas itu siapa? Mak kamu. Lalu Nabi letak bapak, menunjukkan bahawa keutamaan itu namanya aulawiyah. Sekarang tuan-tuan, kita ada ibu kita. Kita ada ibu kita, syukur. Ibu saya sudah meninggal. Dan saya yakin saya juga ada di sini yang ramai ibu yang sudah meninggal. Jadi ibu-ibu yang belum meninggal, apa persiapan untuk anak-anak kita? Apa wawasan kita? Ya ustaz, anak saya sekarang jadi doktor, alhamdulillah. Anak saya sekarang sudah menjadi lawyer, alhamdulillah, bagus. Anak saya sekarang sudah jadi businessman, alhamdulillah. Itu wawasan dalam dunia. Wawasan di akhirat apa? Bukankah Nabi sebut ada dua nasihat yang ditinggalkan kepada manusia? Allah tinggalkan, Nabi tinggalkan kepada kita dua wasiat. Satu wasiat yang boleh bersuara dan satu wasiat yang tidak boleh bersuara. Wasiat yang boleh bersuara itu apa? Nasihat. Nasihat yang boleh berbicara namanya ialah Quran. Bila kita baca Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dia ada suara. Bukankah wasiat yang kedua yang bersuara adalah hadis Nabi? Bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersuara. Jadi kalau ada masalah, tunjukkan kita Quran dan hadis, boleh bersuara. Itu nasihat yang bersuara. Dan ada satu nasihat yang tidak bersuara. Ada satu nasihat yang tidak berbunyi. Nasihat yang tidak berbunyi namanya ialah mati. Mati tidak bersuara. Tuan-tuan, saya adalah penceramah. Saya boleh berbicara pengalaman-pengalaman saya. Saya boleh kongsi dengan tuan-tuan. Pengalaman saya pergi berceramah di Turki. Saya boleh berkongsi. Masya Allah, tengok perempuan Turki, astagfirullah. Eh, sampai sebut tak nak balik. Tengok sebelah anak-anak darah Turki, mak dia pula, astagfirullah. Nak balik. Pengalaman pergi berceramah. Saya pergi pengalaman saya berceramah, saya boleh cakap sama tuan-tuan. Saya pergi ceramah di Australia. Masya Allah. Bila sampai di sana, kena isi orang. Kena declare apa benda yang kita bawa. Declare pun declare lah. Apa yang declare-nya? Saya declare-kan bawakan makanan. Masukkan lorong merah. Makanan lorong merah. Masuk. Buka bag. You bring anything, sir? Yes. Can you open the glasses? Yes.
dia pun tengok di sini. Ustaz, what is that? This is instant noodle, madam. And this, this is so thing, madam. Dia tengok muka saya. And this is biskut paski. Saya boleh cakap sesuatu pengalaman apa? Pengalaman apa kita boleh kongsi? Pengalaman bersunat, pengalaman yang termutusikan, pengalaman kawin, pengalaman dengan ragu, semua kita boleh cakap pada orang. Tapi ada satu pengalaman yang tak boleh cakap pada orang lain. Pengalaman mati. Mana ada orang cakap pengalaman mati? Dijemput kepada Allah Ya Rahman. Untuk menyampaikan ramalan itu tajuk pengalaman di alam kubur. Agak-agak ada Jimmy Dee pun cakap. Suatu malam pertama saya duduk di kubur, nampak menengok ni. Tak ada. Tuan-tuan bila masuk dalam kubur, tak ada siapa yang hantar handphone pada dia. Ada tu imam masjid, bila mayat digali kuburnya, ditanamkan mayatnya, ada orang yang lempon itu. Tu imam lempon. Din, apa-apa hal, kau lah. Ada malam tu, mak kita telefon. Dua malam lepas mati, baru mak telefon. Ya, apa ni? Mak macam mana lagu tu? Alhamdulillah. Cerah lagu tu Alhamdulillah. Kali tak nak balik, mak? Dia banyak tak soal mak balik tak, mak? Sejak bila mak boleh jawab lah. Alhamdulillah, mak masih hidup pun mak hafal kan? Mana ada tuan-tuan? Pengalaman mati-mati adalah yang kita tanggung sendiri. Apa yang kita buat dalam dunia, itulah yang kita rasa. Dalam dunia, kita banyak pilihan. Tuan-tuan, kalau rasa-rasa malam hari ini, siang ini, sempit, masjid penuh, nak lucur kaki pun tak boleh, kau pergi lucur dekat kaki di bawah. Kenapa nak menunjuk kaki di bawah dia? Di atas tak boleh lucur, sempit. Tuan-tuan di sini kalau sakit, tuan-tuan boleh pilih doktor. Pakar mana yang tuan-tuan nak pilih? Dr. Ismaili atau Dr. Amran? Boleh pilih. Tuan-tuan boleh memilih pakaian semasa hidup. Baju batik atau baju kebangsaan atau baju Melayu. Dipersilakan. Tetapi tuan-tuan, bila berada di dalam kubur, tidak ada siapa yang boleh pilih. Dia tidak boleh memilih. Gelap, elektrik, tolong, elektrik. Di dalam dunia, orang boleh tolong. Ni ibu-ibu yang nak naik di atas masjid, ada orang yang boleh tolong. Tolong tolakkan wheelchair, tolong dukungkan kita, ada orang boleh tolong. Kita sekarang sakit, ada nurse yang tolong. Kita sekarang sakit, ada suami yang suapkan makanan. Kita sekarang sakit, ada isteri yang sapukan rumah. Tetapi kalau kita sakit di dalam kubur, tidak ada siapa yang tolong. Yang tolong siapa? Nun. Salah satunya ialah anak-anak yang soleh. Salah satunya ialah daripada doa anak-anak yang soleh. Apa makna doa anak-anak yang soleh? Pertama doanya. Doanya, Ya Allah. Ampunkanlah dosa ibuku, Ya Allah. Ampunkanlah dosa ayahku, Ya Allah. Itu doa. Pun sampai. Walaupun yang doa itu ialah orang jahat sekalipun. Dia baru merompak. Baru merompak. Serah kawan, merompak. Dalam kereta, Ya Allah. Ampunkanlah dosa ibuku, Ya Allah. Itu pun doa juga, Tuhan. Tetapi dia tidak soleh. Yang kita nak ialah doa daripada anak soleh yang mendapat yang seluruhnya buat. Segala perbuatan baik daripada anak yang soleh, perbuatan baik, perbuatan soleh, pahalanya sampai kepada kita mak bapak kita dalam kubur. Ini wawasan. Ni tuan-tuan duduk di sini dari jam 12 tengah-tengah hari sebelum zuhur. Habis sembahyang zuhur zikir, nunggu sampai jam 2. Sekarang jam 2.40. Berapa jam lah tuan-tuan berada dalam majlis ilmu ini? 3 jam tuan-tuan. Kita dijangka habis jam 8 malam. Ya
Pada nak buat air kecil, tak halal semua. Selepas asal sama lagi, selepas maghrib sama lagi. Tuan-tuan tunggulah isteri saya, lepas saya nak balik. Pahalanya sampai pada siapa? Mak bapak kita yang sekarang berada di alam barzah. Sekarang cuba kita tengok juga anak-anak kita. Ingat balik Nabi Zakaria, ingat balik Nabi Yakub, ingat balik, ingat balik. Nabi-nabi ini ketika bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'budu Nabi ba'di?" Apa yang yang akan kamu sembah selepas aku mati? Yang ini yang kita kena tanya kepada anak-anak kita. Perhatikan album gambar anak kita. Ya Allah. Anak aku ini boleh ke baca Quran? Tengok pula anak kita yang memulur. Subhanallah. Yang ini semayang pun tak nak. Tengok pula anak yang nombor tiga. Ya Allah. Yang ini pun ya Allah. Macam mana ya Allah. Belum terlambat. Jom kita didik anak kita jadi orang baik. Belum terlambat. Selagi mana kita masih hidup, selagi itulah belum terlambat. Yang terlambat itu bila? Bila sudah bertukar alam. Daripada dunia sudah berada di alam barzah. Yang itu baru terlambat. Tidak boleh kami untuk balik ke dunia. Malaikat antarkan kembali ke kolam belait. Aku tak mau lagi dalam kubur ni gelap. Tolong hantarkan aku nak solat. Sudah terlewat, Cik. Sudah terlewat. Sekarang ini belum terlewat.